Halo warga, sebelum videonya dilanjut, dukung kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru, oke? Eh, Din. Din. Apaan lagi lu? Jangan galak-galak, napa, Din? Ya, abisnya. Lu kalau udah ngomong, pasti ada aja deh mintanya. Kemarin lagi enak-enak di jalan, tiba-tiba ngomong mau kencing. Kalau kemarin kan emang bener-bener kebelet, Din. Terus sekarang apa lagi coba? Sekarang gue lapar, Din. Emangnya lu gak lapar apa? Kita udah di jalan 7 hari 7 malam nih. Iya. Kalau itu sih gue juga lapar, Bon. Tapi gimana? Gue juga pengen buru-buru sampai rumah. Ya udah, coba aja, Din. Nanti kalau ada restoran atau rumah makan Padang, minggir dulu deh. Ya, tapi malam-malam gini mana ada yang buka, Bon? Ngaco lu. Ya kan nggak sekarang, Din. Nanti siapa tahu ada gitu. Ya udah, nanti kalau ada tempat makan, kita minggir dulu deh ya. Iya, Din. Perut gue udah lapar banget nih. Iya, Bon. Gue juga lapar nih. Bon. Ada ruko-ruko tuh. Nah, itu rumah makan bukan ya? Mana, Din? Itu, Bon. Iya tuh, Din. Bener itu rumah makan. Bener kan ya? Bukannya halusinasi gue aja. Iya, bener, Din. Udah, langsung aja berhenti. Tapi lihat dulu, Bon. Buka apa enggak? Iya. Ya, mudah-mudahan aja buka, Din. Ya udah, buruan, Din. Iya. Kenapa sih? Lu apa-apanya harus buru-buru? Santai napa, Bon? Iya, Din. Udah lapar soalnya. Iya, gua juga lapar, Bon. Coba, Bon, lihat dulu. Masih buka nggak? Gue mau parkirin motor dulu. Sebentar ya, Din. Gimana, Bon? Masih buka? Masih buka, Din. Beneran, Bon? Kalau gue lihat dari tulisannya sih masih buka, Din. Ya udah yuk, buruan. Iya. Rame juga ya, Din, malam-malam gini. Iya, Bon. Tapi kok di depan gak ada kendaraan lain yang parkir ya? Mungkin mereka orang-orang sini kali, Din. Oh, iya. Bisa jadi, Bon. Buset deh. Ini buku menu apa koran ya? Gede banget. Lu mau makan apaan, Din? Gue nasi goreng aja, Bon. Yang gampangan. Gue juga nasi goreng deh. Ya udah, Mbak. Kita pesan nasi goreng 2 sama teh manis anget 2 juga ya. Din, itu pelayan diem aja ya? Lagi sariawan kali, Bon. Bisa jadi, tapi juga nggak ada senyum-senyumnya. Pelayannya nggak ramah. Tapi kok rame ya, Din, rumah makan ini? Mungkin makanannya enak kali, Bon. Jadi orang gak ada yang peduli. Iya, bisa jadi sih. Wah, makasih ya, Mbak. Kesel gue, Din. Kesel kenapa lu, Bon? Lu lihat aja deh tuh pelayan. Dari kita dateng, bener-bener gak ngomong. Apalagi senyum. Udah, biarin aja. Itu urusan dia. Nah, urusan kita sekarang, karena makanan udah dateng, makan dulu deh. Biar bisa lanjutin perjalanan lagi. Iya deh, Din. Thank you.
Alhamdulillah, kenyang juga, Bon. Iya, Din. Ya udah yuk, buruan cabut. Soalnya gue ngerasa ada yang aneh sama rumah makan ini. Santai dulu, napa, Bon? Lagian, emang aneh kenapa sih? Lu lihat aja tuh, semua normal-normal aja kok. Iya sih, kelihatannya normal. Tapi, coba deh lo pikir. Dari kita datang sampai kita udah selesai makan, kok orang-orang itu nggak ada yang pergi ya? Terus mereka juga nggak ada yang mesen makanan tuh, gue lihat. Ya, mungkin mereka udah selesai makan. Terus masih asik ngobrol kali, Bon. Dan mungkin karena mereka orang sini, jadinya santai deh. Terus satu lagi, Din. Dari tadi, gue nggak ngeliat pelayan lain juga. Dan di meja kasir juga gue nggak ngeliat ada orang tuh yang jaga. Masa cuma cewek itu doang sendirian? Mungkin kasirnya emang cewek itu juga kali, Bon. Nah, sisanya yang pada masak di dapur. Udah deh, mendingan kita lanjutin jalan aja yuk, Din. Ah, elah lu. Gak bisa ngeliat orang lagi nyantai dulu apa? Soalnya gue ngerasa bener-bener aneh aja, Din. Ah, ya udah deh, ayo. Mana ya kasirnya? Coba dibel lagi, Din. Oh, gak ada yang nangkepin ya? Coba gue tanya orang yang lagi duduk-duduk dulu deh ya. Pada kemana itu orang-orang, Din? Kok tiba-tiba gak ada ya? Waduh, gue juga gak tahu, Bon. Terus gimana nih? Udah, cabut aja deh, Din. Tapi kita belum bayar, Bon. Udahlah, daripada gue di sini mati ketakutan. Terus kita kabur aja gitu? Iya udah, nggak apa-apalah sekali-kali, Din. Ya udah deh, ayo. Beruan, Din, cabut, Din, beruan. Iya, sebentar, Bon, gue mundurin dulu ini. Ya, op. Aduh, ngagetin aja sih, Bang. Tadi nggak ada orang tahu-tahu nongol. Santai dong. Abang-abang dari mana? Lah, emang nggak ngelihat kita berdua keluar dari situ, Bang? Keluar dari mana? Ini, keluar dari rumah makan ini nih. Hah? Nggak salah, Bang. Coba deh lihat lagi. Waduh, kok tutup? Barusan aja kita makan di situ, Bang. Hah? Makan di situ? Beneran, Bang? Iya, beneran, Bang. Emang kenapa, Bang? Rumah makan itu udah lama ditutup. Setelah ada beberapa orang yang makan di situ, terus keracunan dan mati. Waduh, terus yang barusan kita makan apaan, dong? Waduh, saya kurang tahu ya. Terus kalau rumah makan itu tutup, kok abang jaga parkir di sini? Ya, namanya juga tukang parkir dadakan, Bang. Hehehehehehe. Ya udah, Din, buruan yuk cabut. Serem banget ini orang. Iya, Bon. Ya udah, Bang. Makasih ya.